Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Hafizah dan mari kita lihat apakah rangkuman berita menarik yang berlaku dalam arena teknologi sepanjang 24 jam yang lepas. Siri Redmi Note 8 kini rasmi untuk pasaran Malaysia. Untuk Redmi Note 8 Pro, ia dilengkapi skrin 6.53 inci, dijana chip MediaTek G90T, memori 6GB RAM, storan dalaman sehingga 128GB dan bateri berkapasiti 4500mAh. Untuk rakaman gambar, ia menggunakan sistem quad camera 64, 8, 2 dan 2 megapiksel dan 20 megapiksel untuk rakaman swafoto. Sementara Redmi Note 8 pula menampilkan 6.3 inci dikuasakan chip Snapdragon 665, pilihan memori sehingga 4GB RAM dan pilihan storan 128GB berasaskan UFS 2.1. Peranti ini menyertakan quad kamera 48, 8, 2 dan 2 megapiksel dan kamera hadapan 13 megapiksel. Untuk pasaran tempatan, Redmi Note 8 Pro ditawarkan bermula RM1,099, manakala Redmi Note 8 pula dijual pada harga bermula RM599. Vivo Malaysia bakal melancarkan Vivo Nex 3 untuk pasaran tempatan. Ia membawakan skrin 6.89 inci, dijana chip Snapdragon 855 Plus, memori 12GB dan storan sehingga 512GB. Melengkapkan peranti adalah 3 kamera belakang gabungan 64, 13 dan 13 megapiksel, kamera swafoto 16 megapiksel dan bateri sebesar 4500mAh. Di Malaysia, ia akan diperkenalkan pada 17 Oktober 2019. Selain itu, Sony telah mengesahkan permainan konsol PlayStation 5 akan dilancarkan pada penghujung 2020. Ia akan dikuasakan oleh AMD, chip pemprosesan Ryzen 3000 bersama-sama chip grafik Navi. Buat masa ini, tawaran harga untuk peranti masih belum diketahui. Seterusnya, Stripe bakal memperkenalkan perkhidmatan pembayaran di Malaysia. Ia membawakan ciri terbina seperti Stripe Connect dan Stripe Radar. Bukan itu sahaja, ia turut bekerjasama bersama PayNet untuk perbankan atas talian FPX. Akhir sekali, MyRapid hadir dengan sebuah aplikasi khusus yang mengintegrasikan dompet digital iaitu MyRapid Tap. Dengan ini, pengguna boleh membuat pembayaran tiket bas menggunakan imbasan kod QR pada bas berkenaan. Buat masa ini, ia hanya sah digunakan pada bas perantara MRT dengan kadar tetap RM1 sahaja. Jadi, itu sahaja rangkuman berita menarik yang berlaku dalam arena teknologi sepanjang 24 jam yang lepas. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum.